saya.
belakang. Kita jalan-jalan di belakang rumah. Pokok betah ni. Pokok-pokok mana dah tahu kan, ada pokok bunga hias ke yang tiba-tiba tumbuh kan. Dah lama sebenarnya tak pusing-pusing kat belakang ni. Jalan-jalan sekejap. Ada pula. Rasanya ni pokok, pokok apa ya? Tadi macam pokok kipas. Apa entah namanya ni. Alhamdulillah. Nanti kita korek. Kita tanam dalam pasu bagi dia besar. Alhamdulillah. Pokok apa yang namanya? Tapi macam pokok kipas. Kan? Nanti kita korek. Jalan-jalan belakang rumah. Ini pokok-pokok bunga ni dah lama dah tak dimanja-manjakan. Sebab tuan rumah busy-busy sangat. Ini pokok keladi hitam ni. Tapi ada pula keladi lain yang tumbuh. Pusing-pusing. Ini pokok bunga hati-hati yang dah lama saya tak belah-belai. Bilalah nak replant dia balik ni. Nantilah tunggu kita free. Betul-betul free. Mood pun ada. Kita tanam awak balik ya semua. Kesayangan-kesayangan saya. Ini pun. Dah lama terbiar. Ini pokok bunga kipas. Jumpa dekat belakang rumah juga hari tu. Saya dah korek, dah tanam balik dekat dalam pasu. Biar dia besar lagi. Yang ini pun dah lama tak di belai-belai. Cuma replant je balik hari tu. Tak sempat nak susun elok-elok. Ini kalau nak tahu, inilah dia pokok kipasnya yang paling besar. Pokok kipas ni dari rumah lama dekat Kelang. Tu saya bawa dia datang duduk kampung. Alhamdulillah makin besar dah dia ya. Gedabak dah. Tak tahu mungkin nak kena tukar pasu baru kot. Dah lagi besar. Ini kalau tanam dekat tanah ni dah macam giant rupa dia. Itulah kan. Kita jaga je lah dia, siram hari-hari, bagi dia baja biar dia lagi besar. Ni pokok yang kita baru tanam balik hari tu. Dan ini pun sama ni. Baru tanam hari tu. Kita pecah-pecahkan dia. Alhamdulillah dah tumbuh anak baru. Yang ni pun dah tumbuh anak baru. Yang ni pun hari tu kita tanam balik semula. Saja je bagi dia biak banyak-banyak. Ni pokok cili yang minggu lepas saya tanam. InsyaAllah tumbuh lah ya. Ini pun jenis Caladium juga. Dia main tumbuh saja suka hati dia kan. Tak apalah, janji cantik, subur, gemuk-gemuk ya. Yang ini hari tu beli dekat Maha. Belum sempat nak bubur dalam pasu besar. Tengok ni cantik kan. Nanti ya, tunggu tuan awak tak busy. Kita tanam awak tempat yang tak cantik. Ni pun semua. Okay. Kita masuk dalam rumah sekejap.
Encik suami nak air, dia haur, dia nak minum. Nak air apa yang? Air apa-apa je lah ya. Laici. Okey bos. Ini pun dekat dalam rumah juga ni. Inilah keladi Miki, gedabak ya amat. Moga membesar ya semua. I love you. Ada emas ni tak tu? Bawah sikit. Memang tak ada lah emasnya. Ni orang panggil buat apa ni namanya? Sumur. Bukan sumur kan? Ni namanya nak buat saluran air ke parit. Tapi bukan parit namanya. Apa yang namanya? Lubang. Lubang air kumbahan. Ha, gitulah namanya yang diberi oleh ini orang. Dia kalau kotor, airnya kotor macam tu, dia tak ada jentik-jentik kan? Di air jernih je yang ada jentik-jentik. Dia larut ke bawah tak? Kalau dah tambah-tambah-tambah je lambat lah larut. Air ni elok siram pokok juga kan? Lagi subur. Ini daun pokok kesum. Yang ini cili yang kita baru tanam minggu lepas. Alhamdulillah yang ini dah besar. Cili hari tu lagi banyak dah dituai, dah dipanen, orang Jawa kata kan. Tu lagi baru tanam, harap-harap tumbuh ya. Inilah belakang rumah saya. Hari-hari sapu. Hari-hari sapu pun daun banyak juga gugur. Musim kemarau sekarang ni. Ini bapaknya. Bapak ni baru buat kerja dah penat. Maklumlah tak biasa buat kerja-kerja berat macam ini kan. Tak apalah. Mungkin lain kali dia boleh buat lagi. Maksudnya tak cepat penat lah gitu kan. Tak penat letih. Tak cepat lebih letih. Itu rumah orang sebelah tu. GJB tak balik-balik lagi. Itulah rumah mak angkat saya. Namanya Mak Lima. Ini kebun jiran sebelah rumah. Tiny Garden. Macam-macam juga dia tanam. Macam-macam juga ada. Moga hidup subur ya. Apakah ni?
tutup pakai jaring untuk elak daun-daun masuk ke dalam lubang tu. Yeah. Itu ambil lah dia punya bekas-bekas tanah tu, letaklah tepi-tepinya. Nanti kalau dikorek-korek ayam nanti kan sama juga jadiannya. Pakailah cangkul paknya. Dah siap dapatnya? Sambung petang eh. Kita tengok dia buat ke tidak. Terima kasih tonton saya punya video. Jangan lupa like, comment and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.